Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi teman-teman, saya itu kemarin mendadak pulang ya karena Bang Baji itu ada kepentingan keluarga di kampung. Jadi saya pulang ke kampung itu sama Bang Baji. Nah, jadi saya itu tidak sempat membuat video teman-teman untuk pulang ke kampungnya. Di waktu saya di kampung itu ibu juga demam ya teman-teman, jadi saya belum bisa ke kebun juga. Itu cuma beberapa hari saya di kampung mengantar Bang Waji dan juga ibu saya itu demam teman-teman, jadi saya belum bisa ke kebun. Nah, jadi hari ini alhamdulillah saya itu sudah berada di kebun. Setelah saya tinggal beberapa hari itu kebun kita dirusak sama hama ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu tanaman dan isi pondok kita teman-teman. Nah, jadi sekarang kita lihat dulu. Nah, apa saja yang dirusak sama hama teman di pondok kita. Nah, ini yang pertama, ini ada meja, ini digigit, mungkin nggak tahu apa dicakar atau digerogot. Ini saya takut juga teman, ini hama apa ya, soalnya kalau itu monyet atau kerah yang nggak tahu juga. Ini sampai gigit gini, yang saya takut itu hewan yang besar, hewan besar teman. Tapi kalau hewan besar ini di sini nggak ada apa itu bekas kaki atau telapak kakinya, nggak ada tuh teman. Jadi semua barang-barang di sini dirusak semua teman. Saya nggak tahu ini hama ataupun kalau orang, nggak mungkin ya teman kalau orang, karena ini nggak mungkin orang makan meja ya tuh. Jadi ini belum saya bersihkan teman, saya itu baru sampai. Jadi saya itu ke kebun sama Bang Rada berdua teman, itu di kampung. Bapak ibu sekarang lagi demam tuh, ini tapan gula, aduh, ini digerogot semua teman-teman. Tuh. Ah, ini bahkan ini digigit juga. Astagfirullah. Tuh dalamnya teman-teman. Kalau dalam aman, sepertinya aman. Enggak itu ya, kalau di dalam enggak dirusak. Alhamdulillah kalau di dalam. Enggak dirusak sama hama di dalamnya teman-teman. Aduh. Ini ember, tapan air. Ini ember nih untuk hidupkan api. Nah, korek. Aduh, ini bahayanya. Ini bibit cabai teman, bibit cabai saya kumpul, cabai kita yang panen yang sudah matang itu. Ah, ini. Kalau di bawah enggak, di sini. Ini bekas cakaran ini. Itu loh yang bahaya itu. Masa ini monyet seperti ini ya. Sampai digerogot habis nih mejanya tuh. Dari ujung situ, sini, ini. Dan ada lagi ini. Pepaya teman-teman. Nah, ini pepayanya. Hancur semua daunnya. Daun singkong. Astagfirullah. Ah, ini bahkan cabai. Sampai digali kuning seperti ini. Aduh. Nah, ini teman-teman. Daun singkong pun dimakan semua ini. Semuanya ini habis. Ini singkong Malaysia namanya ubi Malaysia teman-teman. Aduh. Oh, ini masih kecil, sudah dimakan juga ini. Nah, jadi teman, saya itu nggak tahu hama apa ya teman, hama apa yang mengganggu tanaman kita ini, pondok kita. Jadi saya belum tahu. Ini saya tadi nggak bawa senapan angin teman. Kalau bawa senapan angin mungkin saya tidak apa itu, tidak berkegiatan di kebun dulu. Mungkin mau saya itu kera-kera di belakang sini, mau saya tembak. Ini rusak semua ini. Mungkin mau saya buru nanti kalau kita bawa senapan angin. Karena senapan angin kita di kampung teman-teman, dibawa ke kampung. Oh, tuh terong. Waduh, tuh teman-teman, terongnya. Nah, ini
Ini terong teman-teman, semuanya dimakan sama hama. Hancur semuanya tanaman kita. Aduh. Tuh burung gagak. Biasanya kalau burung gagak sudah berbunyi itu tandanya mau kemarau teman-teman. Biasanya kata orang tua tapi. Tapi ini musim hujan. Nah jadi teman-teman, sekarang saya mau lihat itu tanaman labu kita teman-teman. Jangan-jangan semua tanaman labu dirusak juga ini. Ini banyak tanaman-tanaman kita itu labunya. Aduh, labunya baru tumbuh teman-teman. Baru tumbuh. Nah ini labunya teman-teman, baru tumbuh. Nah ini alhamdulillah ya, sudah tumbuh teman. Ini bijinya busuk. Nah, gitu. Ini labu baru tumbuh teman. Alhamdulillah. Nah alhamdulillah teman, untuk labu tidak diganggu sama hama ya. Ada beberapa pokok yang tidak diganggu sama hama teman. Ini tuh ini labu. Alhamdulillah banyak yang tumbuh teman. Alhamdulillah itu dari sini saya tanam labu kemarin itu. Dari sini ke sana ke pinggir jalan, alhamdulillah itu sudah banyak yang tumbuh teman. Tinggal kita semprot dengan sipin supaya tidak diganggu sama hama daun-daunnya teman. Daun-daun mudanya. Itu yang perlu kita rawat tuh. Tuh masih seperti ini. Tuh. Yang perlu kita semprot teman. Tuh seperti ini sebesar ini. Ini masih enak-enaknya dimakan sama hama tuh. Tuh. Tapi nanti sore, ini masih siang teman-teman. Sore kita semprot ini biar tidak diganggu sama hama. Ini sudah kita semprot dengan itu tapi belum mati, baru menguning alang-alangnya. Nah teman-teman, jadi kita beres-beres dulu pondok. Setelah itu kita istirahat sebentar teman, karena ini lelah juga di perjalanan tadi. Jadi sekarang kita beres-beres. Itu tanaman kita di belakang pondok itu sedikit yang diganggu ya teman, cuma beberapa pokok cabainya. Nah ini semaian kita alhamdulillah yang kita semai waktu itu teman, tuh sudah tumbuh semua teman. Alhamdulillah, tinggal kita tunggu besar lagi, kita rawat dengan sipin supaya tidak diganggu sama hama teman daunnya. Nah oke teman, jadi ikuti videonya, mantap.
Nah, teman-teman, alhamdulillah ini tadi kita beres-beres, alhamdulillah sudah selesai dan saya tadi menyemai cabai, teman-teman. Itu cabai kita semai lagi dan benar kata teman-teman semua, itu di kebun ini harus diperbanyakkan tanaman cabai, teman-teman. Sehingga kita bisa dapat mengkonsumsi cabai itu, kalau bisa tidak beli lagi, teman-teman. Tidak beli lagi, kita petik saja di kebun kalau banyak buahnya, ya teman. Itu kita bisa bawa ke kampung dan kita tidak membeli cabai lagi, teman. Nah, jadi sekarang saya itu mau mengambil geragaji di pondoknya Bang Dadang, teman. Itu geragajinya di pondoknya Bang Dadang. Terus saya mau memotong itu kayu yang kita ambil yang bersama Bang Baji waktu itu, ya. Mau saya potong-potong, teman. Dan mau saya pasangkan dinding pondok, teman. Walaupun dia nggak terlalu rapat, yang jelas itu saya pasang supaya hama kera tidak bisa masuk, teman. Tapi saya belum tahu itu kera atau bukan yang merusak, teman. Saya juga belum tahu. Yang jelas itu makhluknya tidak bisa kita lihat, teman. Karena kita nggak melihatnya waktu itu, karena kita di kampung. Jadi sekarang kita ambil geragaji dulu, kita potong-potong, kita ukur. Setelah itu, kalau masih ada waktu ini, karena ini sudah agak sore juga, teman. Matahari sudah mulai tenggelam. Kalau masih ada waktu, langsung kita pasang dinding supaya waktu kita pulang kampung itu pondok kita tidak diganggu sama hama, teman. Tapi kalau untuk tanaman, nah itu untuk tanaman kita nggak bisa. Biasanya di kebun ini nggak pernah ditinggal. Jadi oleh karena bapak sakit juga, ibu juga sakit, jadi semuanya pulang ke kampung, teman. Jadi semoga bapak dan ibu itu cepat diberi kesehatan, teman. Ini singkong, ini baru, teman. Tuh, nah ini baru digali, ini kemungkinan kemarin ini, teman. Tuh, singkong kita, ini ubi sayur, nah itu patah semua, teman. Tuh, patah semua. Padahal cuman beberapa hari kita tinggal, teman. Itu sudah diganggu sama hama, teman. Ini kacang kita sudah mulai tua. Tapi buahnya masih lumayan, teman. Masih kalau untuk makan 1-2 kali itu masih cukup, teman. Nanti kita bersihkan sebelah sini. Ini alhamdulillah yang kita semprot waktu itu. Tuh. Ini lokasi untuk penanaman terong, teman, di sini. Ini sudah saya semprot, alhamdulillah sudah mati. Ini mungkin tidak kita bersihkan karena alang-alangnya nggak terlalu tebal. Bukan alang-alang, ini rumput. Tuh. Jadi kita biarkan saja rumputnya supaya jadi pupuk. Kita bersihkan di lokasi untuk pokoknya saja, teman, atau batangnya saja. Sekarang kita ambil dulu geragaji di pondoknya Bang Dadang, teman. Nah, jadi teman-teman, ini kita cari geragaji, itu geragajinya nggak ada, teman-teman. Yang adanya cuma parang, ya. Nggak tahu geragaji itu disimpan bapak di mana. Jadi saya sudah cari di pondoknya Bang Dadang, tapi nggak ada, teman-teman. Jadi kita potong saja dengan parang, teman-teman. Ini kayunya. Tuh. Ini kayu yang mau kita potong. Huh?
Nah, gitu teman. Alhamdulillah ini yang sudah saya potong-potong ya, teman. Dengan ukuran yang sama, tapi enggak terlalu sama ya. Mungkin lebih satu jari. Nah, jadi ini pertama saya mau menutup di sebelah sini dulu, teman. Ini harinya sudah mulai sore, teman. Kita motong ini cuma dapat segini. Mungkin kita pasang langsung sekarang saja ya. Pak, kita pasang sedikit dulu. Jadi nanti besok kita pasang lagi, teman. Jadi waktu ini hampir sore. Jadi saya itu belum masak juga, belum mandi. Nah, gitu teman. Jadi kita dapat segini ya, teman. Ini harinya sudah sore, teman. Jadi saya itu mau mandi juga. Tuh, yang ini. Ini pakunya sekitar berapa ya? Bisa dihitung 1 2 3 4 5 karena kayunya keras, teman. Jadi pakunya itu nggak bisa dilepas. Ini kita gunakan palu ini karena palu yang cabutan itu nggak tahu kemana ya, teman. Tadi sudah dicari tapi nggak tahu di mana. Gergaji pun nggak tahu juga. Jadi ini pakunya. Bentuknya seperti ini, teman. Ini kayunya keras. Kewalahan ini. Gak tahu ini kayu apa. Tuh, jadi kita istirahat dulu, mau mandi. Kita juga belum masak, belum makan juga, teman. Ini udah setengah 6. Udah sore, teman. Kita istirahat dulu. Nah, oke teman, jadi kita sudah selesai mandi, jadi kita makannya di punuknya Bang Radang. Di sini ada Bang Rada tuh. Nah, ini giliran Bang Rada, teman. Jadi ini lauknya kita bawa dari kampung. Ini masakan ibunya Bang Rada, ini tempoyak asam duren campur ikan teri, teman. Tuh, ini masakan kakak perempuan saya, karena kakak perempuan saya ada di kampung. Tuh, telur, endok telur. Nih. Jadi kita makan dulu Bang Rada ya. Habis makan ini kita lanjut tidur, teman, karena kita mau beraktivitas. Tuh, teman. Bang Rada sangat lahap makannya. Jadi saya itu tadi Bang Rada mau masak. Saya ingat tadi belum masak. Jadi saya itu lupa kalau kita itu bawa lauk dari desa. Jadi Bang Rada masak nasi saja, teman-teman, tadi. Aduh, mantap nih. Sudah nambah, Bang? Sudah. Mbok sudah? Sudah. Kenyang ini.
Tuh teman-teman, jadi harinya ini hujan gerimis malam ini teman-teman, alhamdulillah bisa menyuburkan tanaman kita teman-teman. Alhamdulillah kita juga sudah selesai makan tadi sama Bang Rada teman-teman. Sekarang Bang Radanya tuh, kita diam-diam teman-teman. Ini Bang Rada. Nah, suaranya. Rada sudah tidur teman-teman. Ngorok teman-teman. Ini cacan. Ngorok. Nah jadi teman kita tidurnya di sini teman. Kita tidur di sini ya. Kalau Bang Rada tidur di hamok, kasurnya nggak dipakai teman. Jadi kalau kita tidur di sini saja. Saya itu nggak terlalu terbiasa tidur di kasur. Tuh, sukanya seperti ini. Karena agak dingin teman. Nah oke teman, jadi sekarang saya mau istirahat dulu, mau tidur. Ini kita malam ini alhamdulillah diguyur hujan, hujan gerimis. Semoga saja hujan ini membawa berkah teman, bisa menguburkan tanaman kita. Tadi itu saya waktu mau kesini teman, itu saya tadi menyemprot sebentar, memupuk dulu, memupuk. Itu alhamdulillah sudah saya pupuk tadi malam. Terus itu sudah saya semprot juga teman pakai sipin tadi, tapi saya nggak videokan teman. Jadi besok kita langsung bisa lanjutkan memasang dinding teman, kayak bulat lagi. Nah, jadi sekarang saya mau istirahat. Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Semoga teman-teman semua terhibur dan semoga teman-teman semua mendapatkan sedikit manfaatnya, amin. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.